Halo Sobat Sport, kembali lagi bersama Alfaid Sport TV di berita seputar olahraga. Berikut hasil lengkap pertandingan hari pertama Wakil Indonesia di Pero 2 Malaysia Master Selasa 7 Januari 2020. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel ini. Dan klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan berita update lainnya. Hasil hari pertama, Selasa 7 Januari 2020, kualifikasi sektor ganda campuran, Man Wei Chong dan Tan Berli Kong Li menang 2 set langsung atas wakil Indonesia, Alfian Eko dan Anissa Saufika. Hasil kualifikasi sektor tunggal putri, Yi Sui Fei menang 2 set langsung atas wakil Indonesia, Liani Alessandra Mainaki. Hasil kualifikasi sektor tunggal putri kedua, Rusli Hartawan menang permainan 3 set atas wakil China Taipei, Pai Yupo. Hasil kualifikasi sektor ganda putri, Siti Fadia Ramadanti dan Ripka Sugiarto menang 2 set langsung atas wakil India, Poja Dandu dan Sanjana Santos. Hasil hari pertama atau R32 sektor ganda putra, Fajar Alfian dan Muhammad Rian Ardianto menang atas wakil Denmark, Matthias Bo dan Matt Konrad Petersen dengan skor 21-17 dan 21-14. Hasil pertandingan sektor ganda putra kedua, Takeshi Kamura dan Keiko Sonoda menang 2 set langsung atas Wayu Nayaka dan Ade Yusuf Santoso dengan skor 21-10 dan 21-19. Hasil sektor ganda putri, Grecia Poli dan Apriani Rahayu menang atas wakil Korea, Baek Hana dan Jung Yong Eun dengan skor 21-17, 20-22 dan 23-21. Hasil pertandingan terakhir, sektor ganda putra, Muhammad Ahsan dan Hendra Setiawan menang atas wakil China, Hou Xuan Yi dan Zhang Nan dengan skor 21-19 dan 24-22. Itulah hasil lengkap pertandingan hari pertama wakil Indonesia di Pero 2 Malaysia Master 2020. Terima kasih telah menonton video ini. Salam olahraga!